Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Marilah kembali kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih terus Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hingga hari ini Allah jalla jalaluh masih menakdirkan kita untuk bisa berjumpa, menakdirkan kita untuk masih bisa saling nasihat menasihati, dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini dalam rangka memperbanyak bekal kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terus bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku, hari ini ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan untuk kita semua sebagai sebuah nasihat, sekaligus sebagai sebuah pengingat, betapa bahwa apa yang akan saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Satu hal yang mungkin mudah sekali untuk dilakukan, satu hal yang saya yakin kebanyakan dari kita sudah melakukannya, tapi terkadang mungkin ada sebagian yang lain masih lupa dan lalai dalam melakukan hal itu. Hal yang ingin saya sampaikan untuk Anda pada hari ini adalah ungkapan terima kasih yang kita berikan atau kita ucapkan kepada orang lain pada saat kita sudah mendapatkan bantuan atau mendapatkan satu hal yang bisa meringankan beban kita atas bantuan orang lain yang sudah membantu kita. Saudaraku, ungkapan terima kasih ini mudah sekali sebenarnya untuk kita ucapkan dengan lisan kita. Kita berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Kita berterima kasih atas upaya saudara kita untuk meringankan beban yang ada pada diri kita. Kita berterima kasih atas apa yang sudah dikorbankan oleh saudara kita, walaupun mungkin dalam pengorbanan mereka itu butuh pengorbanan-pengorbanan yang lebih besar daripada apa yang kita lihat. Terkadang ketika orang membantu kita, atau mungkin ketika kita membantu orang lain, bukan berarti kita tidak perlu dibantu. Ketika saudara kita memberikan bantuan kepada kita, bukan berarti saudara kita adalah merupakan orang yang sangat luar biasa yang tidak perlu dibantu. Tapi terkadang ada orang yang mereka rela membantu kita, mereka rela meringankan beban kita, mereka rela meluangkan waktu mereka untuk kita, padahal sebenarnya di pundak mereka ada banyak sekali beban yang harus mereka selesaikan. Tapi itu semua terkadang tidak mereka hiraukan, dan mereka lebih memilih untuk membantu sesama dan membantu saudaranya. Maka dari itu, untuk kita yang sudah mendapatkan bantuan seperti itu, maka selayaknya lah kita untuk berterima kasih kepada saudara yang sudah meringankan beban kita, kepada saudara kita yang sudah membantu permasalahan kita, kepada saudara kita yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semuanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara orang yang berterima kasih kepada manusia dengan ungkapan terima kasih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurin nas." Tidak termasuk orang yang berterima kasih atau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala
orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis ini menggambarkan bahwa ungkapan terima kasih yang kita berikan kepada saudara kita ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Sampai-sampai di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menggabungkan antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan terima kasih yang kita berikan kepada saudara kita. Tidak akan pernah mungkin, saudaraku, Rasulullah SAW menggabungkan dua hal yang sangat luar biasa dalam satu keadaan, kecuali menunjukkan bahwa hal tersebut memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Saudaraku, jangan pernah kita menyepelekan ungkapan terima kasih yang kita berikan kepada orang lain. Ungkapan terima kasih ini bisa kita tujukan untuk saudara kita, untuk teman kita, untuk orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan untuk orang tua kita maupun keluarga inti kita. Apapun yang kita jalani di dalam kehidupan dunia ini, tidak akan mungkin kita pernah bisa tanpa bantuan orang lain. Kita sebagai manusia, kita butuh kehidupan, kita menjalani kehidupan ini, menghabiskan umur kita di dunia ini. Tidak akan pernah mungkin kita bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Kita ingin makan, kita ingin minum, kita ingin sehat dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak terlepas dari bantuan demi bantuan yang diberikan orang lain kepada kita. Tentu setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika bantuan-bantuan itu datang, dan ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah dan butuh bantuan orang lain, maka jangan lupakan ungkapan terima kasih kita sampaikan kepada orang yang telah memberi bantuan kepada kita. Ucapkanlah terima kasih kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita, yang sudah bersusah payah menanggung beban hidup yang sudah kita jalani dari kita kecil sampai kita dewasa. Ucapkanlah terima kasih kepada teman kita yang sudah meringankan beban-beban masalah-masalah yang mungkin kita dapati dalam pergaulan yang telah kita lakukan. Ucapkanlah terima kasih kepada anak dan istri kita yang sudah mendukung kita, mendukung hal-hal positif yang sudah kita lakukan, mendukung hal-hal yang sudah kita lakukan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkanlah terima kasih kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sudah benar-benar memberikan bantuan kepada kita. Coba kita bayangkan, saudaraku, jika kita hidup di dunia ini hanya sendiri, maka akan sangat sulit sekali untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Maka seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, betapa bahwa berterima kasih kepada manusia ada kaitannya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana aplikasi yang seharusnya yang harus kita lakukan pada saat kita mengucapkan terima kasih atas bantuan dari orang yang sudah membantu kita. Walaupun terkadang, saudaraku, orang ketika memberi bantuan kepada kita atau kita memberi bantuan kepada orang lain, kita tidak pernah meminta untuk dibalas. Kita tidak pernah meminta untuk diberi kembali apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Dan begitu juga sebaliknya, orang lain terkadang membantu kita, meringankan beban kita, memberikan solusi atas semua permasalahan yang kita hadapi. Tapi terkadang mereka tidak
mengharapkan imbalan apapun dalam bentuk materi ataupun imbalan-imbalan lain kepada kita yang sudah dibantu. Tapi sebaiknya bagi kita yang sudah mendapatkan bantuan itu, maka ungkapkanlah rasa terima kasih kita dengan kembali memberikan bantuan kepada mereka semampu yang kita bisa. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa kita sebagai manusia, tentu kita butuh orang lain. Dan orang lain juga pasti butuh bantuan kita. Untuk itu saudaraku, ucapkanlah terima kasih dan aplikasikanlah ungkapan terima kasih kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa bayangkan dan kita bisa rasakan bagaimana perasaan orang yang kita ucapkan terima kasih kepadanya. Atau kita mungkin bisa merasakan bagaimana ketika orang lain mengucapkan rasa terima kasih kepada kita setelah bantuan demi bantuan yang sudah kita berikan kepada mereka. Maka pasti akan kita dapati bahwa ada perbedaan yang terjadi pada hati dan perasaan kita pada saat kita sudah membantu orang lain. Kemudian orang lain mengucapkan terima kasih kepada kita atas bantuan yang kita berikan. Maka sebagaimana yang kita rasakan, begitu jugalah yang dirasakan oleh orang lain yang sudah membantu kita. Maka ungkapan terima kasih, walaupun ini hanya sekedar ungkapan dari lisan kita yang sangat mudah kita ucapkan, tapi yakinlah ada dampak yang sangat luar biasa. Ada efek yang sangat luar biasa sekali akan dirasakan oleh orang lain akibat ungkapan ringan yang sudah kita ungkapkan tersebut kepada orang yang sudah membantu kita. Saudaraku, ada banyak cara untuk kita bisa mengungkapkan rasa terima kasih kita atas bantuan yang sudah kita dapatkan dari orang lain. Ada yang mungkin secara sederhana orang mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan ungkapan kata-kata terima kasih, dengan berbagai macam bahasa yang mereka kuasai. Mulai dari ungkapan terima kasih dengan bahasa Indonesia, ungkapan terima kasih dengan bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan ungkapan terima kasih yang mungkin kita ucapkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Tentu semuanya itu adalah merupakan bentuk rasa terima kasih kita yang kita ungkapkan dan kita ucapkan melalui lisan-lisan kita. Kemudian ada orang yang mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan kembali memberikan bantuan, sekaligus dengan ungkapan kata-kata terima kasih dari lisannya. Tentu semuanya ini adalah merupakan satu hal yang perlu dan pantas untuk kita budayakan. Perlu dan pantas untuk kita lestarikan, agar orang-orang yang sudah bersusah payah membantu kita bisa merasakan betapa bahwa bantuannya itu bermanfaat untuk orang yang sudah mereka bantu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih." Allah senantiasa berada pada pertolongan hambanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut senantiasa memberikan pertolongan kepada orang lain. Sehingga bantuan-bantuan yang kita berikan atau bantuan-bantuan yang sudah diberikan orang lain kepada kita, ini semuanya menunjukkan betapa bahwa memang kita sebagai manusia selayaknya harus saling membantu.
Ketika kita melihat bahwa saudara kita tertimpa musibah, tetangga kita sedang berada pada masalah yang harus kita berikan solusinya, maka ketika itu kita datang untuk menolong dan membantunya. Dan selayaknya kita yang sudah diberikan pertolongan dan bantuan, ungkapkanlah rasa terima kasih kita kepada orang yang sudah membantu kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa ungkapan terima kasih itu hanya bisa kita ungkapkan hanya dengan materi dan harta yang kita punya. Jangan pernah kita menganggap bahwa ungkapan terima kasih akan menjadi ungkapan terima kasih yang bermakna apabila ungkapan terima kasih itu dibarengi dengan materi yang kita berikan. Karena terkadang mindset yang terbentuk di kepala kita adalah terima kasih yang seperti itu. Maka itu sebenarnya tidak perlu untuk kita lestarikan. Ungkapan kata-kata yang kita ucapkan dengan tulus dan ikhlas atas bantuan yang sudah diberikan orang lain kepada kita, ini pasti akan berdampak sangat luar biasa. Berbeda dengan orang yang mengungkapkan kata-kata terima kasih hanya sebatas di lisannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya dan tidak diresapi makna dari ungkapan terima kasih yang sudah diucapkannya kepada orang lain. Maka tentu ini bisa kita bedakan bekas yang akan terjadi pada perasaan orang yang sudah kita ungkapkan rasa terima kasih kepada mereka. Untuk itu saudaraku, ungkapkanlah rasa terima kasih dengan amat sangat tulus dari hati kita. Berterima kasihlah kepada orang tua kita. Berterima kasihlah kepada anak dan istri kita. Berterima kasihlah kepada saudara-saudara kandung kita. Berterima kasihlah kepada tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, dan orang-orang lain yang sudah membantu kita. Sering-seringlah mengungkapkan rasa terima kasih itu, karena sesungguhnya ungkapan itu, apabila benar-benar datang dari hati kita, maka itu akan sangat bisa dirasakan manfaatnya dan dampak yang ditimbulkan akibat ungkapan rasa terima kasih kita kepada saudara kita dan orang yang sudah membantu kita. Jangan pernah sekali lagi kita menganggap bahwa ungkapan terima kasih itu hanya sebatas hal biasa-biasa saja yang tidak memiliki dampak yang sangat luar biasa. Teruslah untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada bantuan yang sudah datang kepada kita. Karena sesungguhnya apabila kita berterima kasih kepada manusia, maka itu merupakan bukti bahwasanya kita juga sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua dalam melestarikan dan membudayakan ungkapan terima kasih yang kita berikan kepada saudara kita atas bantuan yang sudah mereka berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.